welcome back to my video. Dan di video kali ini aku mau bikin my daily makeup. Dan aku udah siapin isinya makeup aku yang biasa aku pakai sehari-hari. So, keep on watching. Oke, jadi pertama kali setelah aku bersihin muka aku mau pakai nano spray. Ini nano spray 2. Nah, aku spray ke muka aku. Dan sekarang ini udah kering. Dan sekarang aku mau pakai essence yang biasa banget aku pakai, ini dari Wardah White Secret yang Pure Treatment Essence. Biasanya aku pakai cuma sekitar 4-5 tetes aja. Terusnya itu tinggal ditepok-tepok gini di muka. Tunggu sampai dia nyerap ke kulit. Terus biasanya supaya dia cepat kering, karena aku kan suka nggak sabaran gitu, aku keringin dia pakai kipas. Sambil aku tepok-tepok. Lagunya pas banget. Oke, jadi ini udah kering, dan sebelum aku pakai kayak day cream atau moisturizer, aku pakai aloe vera shooting gel. Ini yang shooting and moisturizing, ini dari Herboris. Biasa aku pakai sih dikit aja. Ini aja. Terus aku pakai ini muka. Nah, ini dia udah agak kering dan dia udah agak nyerap di kulit aku. Sekarang aku mau pakai moisturizer yang day cream sih, bukan yang udah seperti itu. Ini aku pakai dari Poise. Gimana sih bacanya, gak ngerti. Yang Luminous White yang Whitening Day Cream. Oke. Segini aja, terus aku pakai ke muka. I don't spell with you. Mungkin mau gerakin aja kayak gitu. Dan biasanya aku tunggu 5-7 menit supaya dia lebih nyerap. So, tunggu 5 menit, oke? Oke, jadi ini dia udah nyerap di kulit aku. Sekarang aku mau pakai bedak. Enggak. Karena ini aku lagi jerawatan. Jadi aku mau pakai concealer dulu buat nutupin jerawat aku. Dan aku biasanya pakai concealer. Ini dari Pro Conceal HD High Definition Concealer. Ini dari LA Girl. Dan ini aku pakai yang shade-nya natural. Aku pakainya dikit aja sih, segini buat aku taruh di jerawat-jerawat aku. Nggak fokus lagunya, so sad. Oke. Dan aku pakai beauty blender yang bentuknya kayak gini. Jadi aku kalau buat daily makeup aku jarang sih pakai kayak foundation gitu. Paling aku cuma pakai moisturizer, terus concealer buat nutupin bekas jerawat. Jadi ini udah aku blend, terus karena dia sisa dikit gitu kan, aku mau taruh di bawah mata aku. Tinggal aku blend aja kayak gimana. Terus tinggal aku ratain. Oke, jadi ini udah aku blend, tapi aku mau benerin dulu pakai brush. Biar dia lebih rata gitu. Nah udah, terus sekarang aku mau pakai ya ampun, baru sadar ini lagunya lagu sedih juga.
Terus sekarang aku mau pakai bedak. Ini compact powder. Compact powder ini dari Wardah Lightning Tweed Cake yang Lightville. Ini yang nomor 3, sheer pink. Aku pakai yang reveal aja, soalnya kalau yang gede tuh kadang suka ceroboh gitu kan, jadi aku suka jatuh-jatuhin dia, terus kacanya pecah. Kalau ini kan gak masalah ya pecah. So, then tinggal kita aplikasikan ke muka. Ini biasanya tuh aku pakai gak tebal sih. Pakainya dikit aja karena dia udah lumayan nge-cover. Caranya lihatlah mataku untuk mengintamu, ingin kau bersamamu. Baking mukaku sedikit nih pakai Johnson's Baby Powder. Ini yang warna biru pokoknya. Aku mau taruh di tempat dulu. Dikit aja. Aku mau taruh di bawah mata. Dikit banget. Oh no. Sama di area-area yang biasanya aku tuh berminyak. Oke, ini aku tunggu sekitar 5 menit lah sampai dia bener-bener nge-baking muka aku. Terus selanjutnya aku mau pakai eyeliner. Wait. Oke, ini aku mau pakai eyeliner dan aku jarang pakai alis. Aku nggak pernah mau pakai alis karena aku nggak cocok kalau pakai alis karena alis aku udah tebel banget dan ada sedikit goresan. Jadi aku males banget bikinnya karena aku juga nggak bisa. Oke, ini aku pakai. Aku cari di kantong ajaib. Aku mau pakai eyeliner. Ini dari Maybelline. Yang kecil ini. Aku mau pakai eyeliner dari Maybelline yang Hyper Gloss Liquid Liner Black. Oke, lanjut kita pakai eyeliner. Aku mau bikin wings kecil lagi sih. Bikin satu lagi. Udah, terus sekarang aku mau ngapus bakingan aku dulu. Abis itu aku pake blush on. Mana ya kuasku? Bentar ya kuasnya. Wait. Ini aku mau ngapus, udah ketemu brushnya. Kumisnya tinggal gini-giniin aja sih. Ini udah. Dan sekarang aku mau pakai blush on. Oke, jadi ini aku mau pakai blush on. Ini aku pakai dari Makeover. Ini yang blush on number 10 yang Passion Pink. Aku pakai di pipi. Dan aku biasanya pakai sih dia nyebrang gitu, nyebrang hidung. Nah, di dagu.
terus di sekitar jidat. Dan ini udah. Terus sekarang aku mau pakai lipstick. So, wait. Dan aku mau pakai lipstick, kayaknya aku mau campur gitu deh. Aku mau pakai Makeover sama Maybelline kali ya. Dan aku mau pakai yang Makeover dulu. Jadi aku mau pakai yang Makeover dulu. Suka banget sama warna lipstick ini. Ya tau deh, I'm in love aja. Terus aku mau pake Maybelline. Oh iya lupa, tadi aku pake Makeover itu yang nomor 12, yang Creamless Lipstick. Itu yang Nude in Paradise. Terus aku mau pake ini sekarang Maybelline. Ini dia tuh Maybelline yang nomor 108 yang Party Pink. Dikitnya. Tapi aku pengen nyampur lagi deh. Aku coba campur lagi ya. Aku aku mau nyobain campur sama Emina yang Sugar, yang Sugar Rush. Ini yang nomor 7, Raspberry Sorbet. Oke. Cuma dikit deh, coba. Dan ini udah selesai. Ini udah selesai. Jadi this is my daily makeup. Makeup yang biasanya aku pakai kalau aku mau pergi kemana pun itu, entah jalan ke atau main. Oke, gini. Kecuali kalau kampus aku enggak pakai eyeliner sama enggak pakai concealer. Jadi kalau aku makeup ke kampus gitu aku juga kayak gini, cuman aku cuman make day cream, bedak, lipstick sama blush on dikit. Dan this is my video. Thanks for watching and see you on my next video.